بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. At-tasi'u as-sujudu. Marrataini. As-sabi'u al-i'tidalu bi ayyan tasiba qa'iman. As-sabi'u rukun yang ketujuh adalah i'tidal bi'ayyan tasiba qa'iman dengan bahwa dia tegak berdiri. As-saminu yang kedelapan at-tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang kedelapan tuma'nina padanya pada i'tidal. Ini kita harus perhatiin. Kadang kita enggak tuma'nina. Sembahyang ya, lagi yang tidak mesti tuma'nina. Ini kadang enggak tuma'nina. Ya. Jadi jangan sampai kita bangun dari ruku ya, tangan kita goyang-goyang jangan sampai. Taruh aja di sini tangan. Sami'a Allahu liman hamida, taruh di sini. Jangan goyang-goyang. Kepala lagi ner-neran aja. Allah. Jadi habis ruku ini. Sami'a Allahu liman hamidah. Nah, tangannya begini aja. Jadi jangan goyang-goyang tangannya. Jangan sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ada orang sembahyang begitu karena awam enggak tahu. Batal. Karena enggak ada tuma'nina. Jadi sami Allah liman hamidah taruh aja sini gini. Taruh sini aja lah. Biar enggak goyang. Kalau begini takut goyang. Ya, kalau begini takut goyang. Tanjil di sini udah. Ada orang sami Allahumma nabina sedakep, yaitu ada berbeda pendapat di kalangan ulama kita, silakan aja. Kalau saya pakainya sami Allahu liman hamida taruh sini. Hah? Ya sedakep ya. Enggak apa-apa ya. Ada yang seperti itu memang di dalam mazhab kita sendiri, di kawanan kita sendiri. Enggak ya, apa-apa. Ada dua. Jadi taruh di sini. Iya. Enggak jadi masalah, enggak ada. Iya tuh, mau yang sedekap, mau yang begini. Ya masing-masing orang punya, asal jangan ngaku paling hebat aja paling gitu. Ya. Ya paling gitu. Ya, yang ngaku paling hebat ya itu yang salah. Karena Nabi enggak ajarkan itu, enggak. Bahkan ada orang sembahyang dari awal sampai akhir begini aja sembahyangnya. Sembahyang begini aja. Bukan si A, bukan. Si A ada juga yang begini, si A. Ini orang kita enggak, sembahyangnya begini aja. Iya. Hah? Ruku, maksudnya ininya enggak begini. Oh, enggak, tangannya. Iya, gini aja. Ya begitu ya. Ya. Jangan goyang-goyang tangannya. Sami Allahu liman hamida. Taruh aja nih. Enggak. Sami Allahu liman hamida. Tangannya biasa tangannya.
سمع الله لمن حمده. Ini sejajar dengan ini, ini sejajar dengan ini, ini sejajar dengan ini, pundak. Palanya ngelihat tempat sujud. Sami Allah liman hamidah. Ininya taruh di sini, tangannya. Udah begitu. Ini diam, taruh di sini, diam sambil baca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Intinya adalah kita melakukan tuma'ninah. Ya. Intinya adalah melakukan tuma'ninah. Jangan sampai enggak tuma'ninah, baik yang begini maupun yang begini. Kadang yang begini enggak tuma'ninah, kadang yang begini juga enggak tuma'ninah, itu salah. Jadi yang salah yang mana? Yang enggak tuma'ninah. Itu diperhatiin banget. Jadi sambil taruh di sini baca Rabbana lakal hamdu mil usam, ya, dan seterusnya. Orang kadang begini udah jadi imam padahal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Allah. Ada begitu Bang Haji. Saya panggil aja orangnya. Ini bukan begitu sembayangnya. Iya. Jadi imam padahal. Bukan begitu nak sembayangnya. Jadi taruh aja sini. Sami Allahu liman hamidah. Taruh dah. Baca Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardh. Turun Allah. Gitu. Allah ya. Ini pala saya lagi ner-neran aja Pak. Kayaknya si angin ini. Badan saya enak. Masya Allah. Amin. At-tasi'u yang ke-9, as-sujudu marratain, sujud dua kali. Bi ayya dha'a jabhatahu, dengan bahwa ia meletakkan akan jidatnya, ala musallahu, atas tempat sembahyangnya. Diletakin tempat jidatnya di tempat sembahyangnya, maksyufatan. Hal keadaannya jidatnya terbuka. Jadi jangan sampai jidatnya ketutup. Kalau pakai kopiah itu jangan segini. Katasin. Ya kopiahnya. Ya. Pakai kopiah sini. Ini masih ada orang alhamdulillah kalau kita mah ya. Karena guru-guru kita ngajarin. Apalagi kalau guru makmun ngajarinnya Masya Allah. Walaupun bukan sembahyang enggak orang. Jangan begitu pakai songkoknya. Dibilangin banget. Bukan apa katanya. Gue takut ntar kalau lu lagi sembahyang lu begitu juga lagi. Gitu. Ya. Jadi jidatnya kelihatan. Begitu pula pakai imamah Pak. Pakai imamah juga nih. Ini ada orang pakai imamah di sini. Itu lagi sujud mentok. Ya. Kecuali dia mazhabnya Maliki. Ah, mazhab Maliki enggak ada. Yang penting palanya mau dipakai sorban enggak salah. Kalau kita mazhabnya Syafi'i mesti mentok. Jidatnya mesti mentok. Ya. Walaupun nanti ada persisian lagi di kalangan ulama kita. Maknanya nah, dalam bersujud itu apakah kita tekan atau atas asal kena aja. Itu di kalangan mazhab kita ada perbedaan pendapat. Nah, yang penting ini adalah kena tempat sujud. Ya. Jadi kalau kita enggak pakai songkok enggak ada, kita mau sholat, sunat kepala itu ditutup ketika lagi sholat. Maka kita ikat pakai apa
sapu tangan. Tapi ikatnya di sini. Jangan ikatnya di sini. Ikatnya itu di sini biar ketutup kepalanya gitu. Iya, begitu. Mutasakilan biha. Nah, ini mutasakilan. Mutasakilan, hal keadaannya memberatkan dengannya, dengan jidatnya. Ya, jadi dengan seberat kepalanya, sehingga tetap jidatnya itu. Ya. Sehingga umpama diumpamakan, jikalau dia sujud di atas katun atau sesuatu, maka itu akan cedok membekas, tampak bekasannya. Nanti lepas saja. Enggak juga diseruduk begitu, enggak juga. Nanti lepas aja. Jadi jangan ditahan kepalanya. Kepalanya jangan ditahan. Jadi lagi sujud kepalanya dilepas aja. Jadi seberat kepala. Iya. Seberat kepala. Ini kalau kita pakai imamah tuh kadang imamahnya rusak. Kadang imamahnya rusak karena ya kedorong imamahnya ke sana. Gitu. Songko cepat rusak yang hitam. Ya. Kalau yang rajin sujudnya itu. Gitu. Ya. Ya, jadi lagi sujud Pak, kepalanya itu seberat kepala kita, lepas aja. Jadi jangan ditahan kepalanya, lepas. Ya. Enggak mesti di, enggak bisa begitu, enggak bisa. Diseruduk, enggak bisa, enggak mesti begitu. Jadi seberat kepala, insya Allah ukuran berat kepala cukup berat kepalanya. Ya, cedok juga tempat itu. Ya. Wa min butuni kafahi. Wa yada'u syai'an. Jadi tadi mutasakilan biha umun kasifan, ya. Seberat kepalanya, ya. Memberatkan dengannya seberat kepala dan terbuka. Wa yada'u, dan dia meletakkan syai'an, akan sesuatu, min rukbatai, daripada dua lututnya. Diletakkan dua lututnya. Wa min butuni kafai, dan daripada perut-perut jari dua jemari tangannya. Ya, perut-perut telapak tangannya. Meletakkan perut-perut telapak tangannya. Wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan daripada perut-perut jari jemari dua kakinya. Nah, ini perhatiin. Jadi kita kalau mau salat, ya, jadi kita kalau sholat mau sujud, yang pertama yang turun adalah lutut kita dulu, ya. Lutut kita baru dua telapak tangan. Ya. Lutut kita yang turun. Ya. Allah, lutut kita yang turun, telapak tangan, baru pala. Ya, begini kalau sujud kalau sujud begini, ukuran ini kalau kucing lewat bisa. Nah kalau perempuan kucing lewat nggak bisa. Kalau perempuan begini, nempel dia, rapat perempuan. Bedanya. Nah kakinya ditekuk,
ya, kakinya ditekuk. Kakinya ditekuk. Lagi sujud. Jangan begini, jangan. Iya. Ya, ini mesti dibilangin, ya. Begitu kalau sembahyang. Karena itu termasuk namanya rukun sujud. Iya. Kalau enggak begitu nanti enggak sah sembahyangnya. Enggak apa-apa. Iya. Boleh. Darurat boleh, boleh. Enggak apa-apa. Nih kalau kecuali sakit. Nah, kalau sakit boleh kita tangan dulu baru lutut. Iya. Iya, kalau kaki duluan bisa jeronongan. Nyusruk. Sama lagi ruku pun begitu rukunya. Iya, enggak sampai sempurna rukunya. Iya. Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Asal jangan yang kadang yang sekarang nih orang sekarang dari rumah bawa bangku. Dari rumah bawa bangku. Ya, jalan kuat pas sembahyang duduk. Ini belum enggak bisa begitu. Ukuran boleh duduk itu kalau dia enggak bisa tetap berdiri. Walaupun dia mampu bangun. Bangun mampu, tapi diri enggak bisa lama, goyang. Nah, ini duduk. Kan ada orang mampu berdiri tapi berdiri lama enggak bisa. Itu ukuran boleh duduk begitu. Ukurannya. Ya mudah-mudahan kita sehat terus panjang umur. Amin ya Allah. Al-Asiru yang ke-10 at-tumaknina tuhi, tumaknina padanya, ya, pada sujud. As-sadi al-hadi asyara yang ke-11 al-julusu baina sajadataini, duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga rukun. As-sadi asyara at-tumaknina tuhi, yang ke-12 tumaknina pada duduk itu. Ya, tumaknina dia, jangan ada badan kita yang bergerak. Jangan ada badan kita yang bergerak. As-salisa asyara yang ke-13 al-julusu li tasyahudil akhiri wa ma ba'dahu. Duduk untuk tasyahud akhir dan apa yang setelahnya. Duduk untuk tasyahud akhir dan apa yang setelahnya. Nah, duduk tasyahud akhir. Jadi duduk untuk tasyahud akhir. Jadi duduknya, bacaannya lain lagi. Jadi duduknya, posisi duduk, adapun cara duduk itu lain tersendiri. Posisi duduk, cara duduk, ya. Jadi posisinya duduk itu rukun. Kalau caranya itu ada tawaruk, ya itu yang paling yang afdal untuk tasyahud akhir. Ada ibtiras, ada tarabbu. Kalau untuk duduk tasyahud akhir yang disunatkan adalah tawarruk. Iya. Duduk tawarruk untuk tasyahud akhir. Dalam mazhab kita ada orang yang tasyahud akhir duduknya ibtiras, ya biarin aja dia. Kalau kita mazhab kita sunatnya adalah tawarruk. Arabiyah asyara yang ke-14 atasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ini yani bacaan tasyahud.
Kalau tadi posisi tasa'ud, posisinya yaitu duduk. Ini bacaannya, jadi bacaannya rukun, duduknya pun juga rukun. Fayaqulu, maka dia berkata, at-tahiyyatul, pakai tasdid Pak, Ibu, at-tahiyyatul, jangan at-tahiyyatul. Kita suka dengar ada yang begitu orang, at-tahiyyatul, at-tahiyyatul, salah itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Begitu. Itu kalau anak-anak belajar kan begitu. Itu yang benar. Jadi sabdunya itu disebut dengan rukun tasyahud. Ya, tasdidat tasyahud, tasdid tasyahud. Fayaqulu, maka dia berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu namanya tasyahud. Ya, artinya ya kita biar ngerti juga gitu ya, artinya at-tahiyyatul, segala kehormatan, al-mubarakatu, yang diberkahi, as-salawatu, salawat, at-tayyibatu, yang baik-baik, assalamu, salam sejahtera, alaika, atas engkau, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, semoga rahmat Allah dan keberkahannya, assalamu, dan kesejahteraan, alaika, alaina, atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan juga semoga sejahtera, salam sejahtera diberikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Jadi Pak, kita sholat itu doain hamba-hamba yang saleh. Begitu pula orang sholat, kita kalau termasuk orang soleh didoain sama setiap orang yang sembahyang. Maka kalau kita kepengen dapat doa dari setiap kaum muslimin dan muslimat yang sembahyang, siapa aja, jadilah kita orang soleh. Dari penjuru bumi dunia ini, orang yang sholat kita dapat. Ya, jadilah orang soleh biar kita dapat doa tasyahud, jadi orang soleh. Orang soleh itu apa? Orang soleh al-qa'imu bi'ukukillah wa hukukinnas, ya. Al-qa'imu atau al-qa'imu bi'ukukillah wa hukukibadillah, orang yang berdiri dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Orang yang berdiri dengan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, ibadillah. Jadi dia memenuhi segala hak Allah. Hak Allah dia apa? Apa? Disembah. Hak-hak hambanya, hak hambanya itu ya, apa yang menjadi haknya kita berikan. Hamba Allah bukan manusia aja, binatang apa semua. Dia baik kepadanya semua, itu namanya orang soleh. Bapak rajin sembahyang malamnya, Senin Kemis rajin, sedekah setiap Jumat 1 juta. Ya, setiap malam sholat malam, Senin Kemis puasa, setiap Jumat 1 juta. Ya, tapi sama tetangga, ya cemberut cemberutan mulu.
Marahan, jelek-jelekin orang. Nah ini kita belum soleh itu. Iya, belum soleh. Jadi dua, mesti dua. Atau kita sama tetangga baik banget, ya Allah. Setiap hari orang kita bagi duit. Setiap hari orang kita bagi duit. Sebulan sekali makan bersama. Tapi kagak sembahyang. Ini belum jadi soleh. Jadi mesti dua. Al-qa'im bi'ukukillah wa'ukukin ibadillah. Itu orang soleh. Enggak mesti ustaz, enggak pak. Enggak mesti kiai, enggak. Bapak, ibu juga bisa jadi orang soleh. Kita berusaha jangan jadi orang yang kebalikan soleh. Kebalikan soleh, toleh. Jangan sampai. Berusaha kita sebaik-baiknya, sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Kalau ada orang merasa tersinggung sama kita, datangin minta maaf. Biar apa? Biar kita mendapati doa dari penjuru dunia yang sholat, kita dapat. Dapat poin. Ya. Dapat. Kalau HP memasuk pulsa, keisi pulsa kita tuh. Pulsa doa. Masya Allah. Beneran ini pak. Jadi berlomba-lombalah kita menjadi orang yang soleh. Didoain kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-khamisah asyara, yang ke-15, as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, ya. Rukun salat yang ke-15 adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rukun yang ke-15, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha, paling sedikitnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat paling sedikit begini. Boleh kita baca begini, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina 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 Muhammad. Kita baca begini boleh tiap hari. Biar dapat banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Kalau kita pengen baca selawat banyak. Kalau mau kita ambil lagi juga boleh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mau tambahin lagi boleh, jadi panjang lagi ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Nih kita mau baca banyak salawat. Mau tambahin lagi boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ali wa sahbihi wa sallim. Atau salawat model yang lain. Iya. Jadi banyak sekali sholawat. Ini paling sedikit sholawat seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As-sadisa asyara, yang ke-16, assalamu salam. Wa aqaluhu, paling sedikitnya assalamu alaikum. Ingat, kalau kita salam jangan kagak pakai sabdu. Pakai sabdu. As ya, ibu-ibu ya, bapak-bapaknya, as ya, ada as, assalamualaikum, kumnya di sini,
Assalamualaikum warahmatullah. Tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kagak pakai as. Kalau enggak pakai as enggak sah. Jadi kalau enggak pakai sabdu enggak sah. Jadi mesti pakai sabdu. Itu rukun salam namanya. Dalam ya apa kitab Kasipatu saja ya, Sapinatun Najah matannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, enggak boleh, enggak sah kalau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketak, kalau ketak bertetamu ke rumah orang boleh-boleh aja. Assalamualaikum. Nah, boleh begitu. Kalau bertetamu. Tapi kalau sembahyang enggak bisa. Ya, kalau sembahyang kagak enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita sembahyang, Pak, Ibu sekalian, pakai aturan. Ada orang rajin doang ke musala sembahyang, ngajinya enggak mau. Akhirnya apa enggak ngerti. Kita perhatiin seperti ini. As-sabi asyara yang ke 17 at-tartibu tartib. Fa in ta'ammada tarkahu, maka jika dia sengaja meninggalkan tertib, contoh ka'an sajada qabla ruku', seperti dia sujud sebelum ruku', diri langsung sujud aja. Saya dulu pernah, Pak, sembahyang, ya sembahyang Jumat, ada orang sembahyang langsung sujud. Kita masih kecil dulu, kita di belakang ketawa aja. Ketika kita lihat siapa orangnya, ya pantesan. Kita lihat pantesan dia orangnya. Sembahyang langsung sujud. Kalau orang yang begitu mah dimaafin ya. Iya. Kemarin ada samping saya. Oh, ada begitu. Fa in tamma, dan maka jika dia sengaja tarkahu meninggalkan ruku, kan sajadah seperti bahwa dia sujud qabla ruku'i sebelum rukunya, batalat, maka batal salatnya. Wa in sa'a, sekalipun dia lupa. Wa in sa'a, dan jika dia lupa, fal ya'ud ilai, jika dia lupa maka hendaklah dia kembali kepadanya, kepada berdiri dulu. Jangan langsung rukuk. Dia lupa nih. Lagi berdiri dia langsung sujud. Dia lupa, lupa rukuk. Bangun, diri dulu. Habis diri baru rukuk. Jadi dia tadi kan langsung sujud, kelupaan. Bisa aja, Pak, kita kelupaan, Pak. Gua enggak boleh langsung sujud ya. Gitu. Ya Allah, bangun, berdiri. Habis berdiri baru rukuk. Baru i'tidal. Ya, baru sujud. Nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Karena ada yang kelupaan tadi. Illa ayyakuna fi misnihi, kecuali bahwa ada ia pada sepertinya. Begini, ada ia pada sepertinya. Di rakaat terakhir dia lagi sujud, dia lagi ruku. Di rakaat terakhir dia lagi ruku. Tiba-tiba dia ingat. Tadi umpama sholat zuhur, tadi dia ingat di rakaat ketiga dia enggak pakai ruku, dia langsung sujud. Nah, ini enggak usah balik, udah ditetapnya begitu. Nah, terus nanti tambahin satu rakaat lagi. Sebelum salam. Iya, sebelum salam. Iya. Aw ba'da atau setelahnya. Fayutim ya.
fayutimu bihi rokaatahu, maka dia sempurnakan dengannya akan rokaatnya, tambahin ya walagha ma sa'ahi, dan sia-sia apa yang dia lupa dengannya. Wallahu a'lam bishawab.